Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada BH Online bertajuk penyokong PN diminta bersurai. Berita penuh, penyokong Perikatan Nasional PN yang sedang menikmati jus nasi Arab diminta bersurai oleh anggota penguat kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR malam tadi. Penguat kuasa memantau majlis pelancaran bilik gerakan Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu di Kampung Pasir Putih di sini. Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya SPR Dun Pengkalan Batu, Rahmat Mat Karim berkata pihaknya mendapati beberapa kesalahan pada majlis itu seperti lori kempen iklan elektronik yang sepatutnya bergerak diletakkan di lokasi terbabit. Tambahnya lagi, kita memberi teguran dengan meminta penganjur mengeluarkan kenderaan itu dari lokasi majlis kerana tidak dibenarkan berada di satu-satu tempat kerana menyebabkan orang ramai berhimpun. Kesalahan lain pula adalah seperti terdapat lebih daripada 50 penyokong berhimpun di lokasi berkenaan. Tiada sebarang notis dikeluarkan dan mereka memberi kerjasama yang baik untuk bersurai. Mereka berpuas hati kerana ini penting bagi mengelak kejadian tidak diingini terutamanya jangkitan COVID-19, katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.